Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga Sergey dan Kansis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni Zul ada nampak sedikit bullish untuk di Bitcoin. Apapun ada satu ahad tu, mungkin kita tengok ada another sideway. Itu Zul akan tunjukkan secara short term dan long term. So tanpa buang masa, kita akan pergi ke Coin Market Cap sekejap. So Coin Market Cap ada menarik, semalam semua nampak green je ni. So nanti mungkin Zul akan refresh sikit ke tengok untuk current time. So untuk Bitcoin currently berada di 21.4, tak banyak tak berlaku perubahan dari semalam, 21.4 juga, volume sikit drop 7.82%. So harga semasa Bitcoin berada 57.7, kalau pagi semalam berada 57.3. So Ethereum 3.1, tengok ada yang itu nampak, SRP berlaku peningkatan 6%, Cardano 4%, so ada yang lain 6% untuk Bitcoin Cash. Kemudian ada tak ada yang lain yang berlaku kenaikan 6%, 7% untuk MKR. Top 100 kita tengok mostly 5% drop untuk bond, 7% untuk LDO. Kemudian lain-lain all coin semua 13% untuk OD, tu tak pasti kenapa naik sampai 13%. 7% untuk Ronin, first time tu dengar nama coin. 4.67 untuk pedal. Untuk pedal ada yang request sebelum ni. So let's go, kita pergi ke chart. So chart untuk Bitcoin, kenapa tu cakap dia ada sikit minor bullish. So kalau ikutkan ini yang Zul monitor, and the main main kita sedang yang Zul dah monitor adalah kita ada channel ni. So channel ni sebenarnya adalah daripada daily. So daily ni kita ada apa? Daily kita ada lower low price, lower high RSI, yang mana Zul akan monitor channel expected untuk start untuk berlaku daripada bawah ni naik atas, iaitu berdasarkan channel ni. Channel ni kalau ikutkan bottom ini, dia akan sama align dengan bottom channel bawah ni. So ini kita panggil ini adalah reversal pattern. So expectation untuk price breakout dan untuk pergi retest balik resistance di kawasan 65k. So itu untuk yang long. Untuk short term, short term tu nampak sikit bullish di sini, mungkin tu pergi 1 hour. So 1 hour tu mungkin akan nampak dekat sini. 1 hour ni kita boleh monitor, iaitu yang ni untuk short term. Right, untuk short term ni nanti tu akan remark untuk 1 hour sahaja. So ni 1 hour ni kita boleh monitor untuk sekadar untuk hari ni lah. So low high to expectation point breakout, sekiranya ada berlaku sebarang peningkatan 62. Tapi apapun hari ni hari Sabtu, hari weekend volume tak ada. So expectation untuk sampai kawasan ni agak tipis. So apapun kita boleh monitor untuk last high to last low ini, kita ada resistance. So resistance kita dalam kawasan ni, inilah kawasan box resistance. So mini price dah sampai saja kawasan ni, kita tengok dia akan ada reaction dengan 4 hours samalah reaction dengan kawasan ni. So ini kita boleh mendengar resistance ni dan kawasan kita ada support, main support ni. So mini sekiranya price masuk saja dalam kawasan ni, so expectation kita boleh buat draw support baru, last low, last high, dan kita ada support. Dan support tu yang kecil pun kita pernah monitor. Tu semalam memang ada berlaku pergerakan untuk ke support tu. Ikutkan kita dah sampai pun. Kita pergi 1 hour. Yang ini kita nak tengok kat 1 hour sahaja. Okay, so yang ini resistance ni biarkan. Tu 4 hour, so ini jangkaan untuk short term, yes, possible boleh sampai kawasan ni. Tapi ikutkan, kalau sampai kawasan ni, consider kita dah breakout major ni. So major ni ada huge opportunity untuk dia breakout kawasan ni dan naik ke atas. So apapun, kita masih lagi menunggu. So sebarang kejatuhan ke kawasan 48 tak mengejutkan. Itulah expectation. Tapi kita berlaku kenaikan, bagus untuk kata next movement untuk more higher ke atas. So itu untuk analysis untuk di Bitcoin, apa yang tu nak tengok. Kita ada support, kita ada resistance, dan kita ada falling channel ni. Falling channel adalah reversal pattern yang mana expected more higher ke atas. Zul more jangkakan untuk berlaku kenaikan. Sekiranya ada sebarang lagi kejutan untuk drop ke bawah kawasan ni, tak mengejutkan juga sebab apa, kita ada support. So hanya be prepare mindset anda. InsyaAllah kalau jatuh lagi dalam kawasan support ni, InsyaAllah Zul akan grab another position untuk Bitcoin. So itu untuk di Bitcoin. Lalu kita pergi ke ruangan komen. So ruangan komen ada sandbox. So ada tanya tentang sandbox. Sandbox dah break belum dia punya falling channel? Sandbox secara long term menceritakan belum breakout lagi falling channel dia. Tapi ini walaupun falling channel ni kita panggil reversal pattern, iaitu berada downtrend, berubah jadi uptrend. So ada all in 1000 coin untuk sandbox. Currently position tu after average berada di 43 sen.
So meaning kita ada base kawasan ni, so price berada kawasan base kawasan ni. So saya kalau ikutkan kat sini pun dah consider sikit bullish. Kenapa bullish? Nanti tu akan tunjukkan, iaitu consider price ini untuk long term, buat lower low di price. Kat sini RSI buat lower high. So ini dah nampak ini bullish. So expectation ini adalah good support. So siapa yang berminat untuk dapatkan sandbox, now adalah good time untuk anda all in dapatkan target anda. Kemudian make sure anda invest duit expected beli loss. Dan sekiranya berlaku kenaikan, insyaAllah kita ada target resistance untuk short term. Kita ada $1.1. Kita ada major resistance kita di kawasan almost $6. Dan kita punya target 1.6 berada di 13. Dan tu punya expectation untuk jangkaan untuk autumn high berada dalam lingkungan dalam $30. So kalau ada $1,000, ada 1,000 coin, kalau dah, kalau rezeki kita sampai ke $30, meaning satu sandbox saja boleh jana sebanyak $30,000. So itu adalah dia punya expectation untuk sandbox. Hopefully dapatlah. Kalau tak dapat, kita at least kita tengok kita ada 1.1, kita ada at least $6 pun ada, dan kita ada juga di kawasan 1.6 di kawasan $13. $13 pun kalau dah 1,000 coin dalam lingkungan dalam $13,000. So make sure anda invest duit sebab tu invest banyak 1,000 coin. Itu untuk sandbox. Kemudian okay, dah tak ada yang lain. So ada ini CRV Matic OM. So CRV coin apa? CRV USDT. Okay, tu pernah review sebelum ni. Tu CRV, so last point dia adalah yang ini. Price consider kali nampak macam breakout ke bawah sikit. So tak berapa nak cantik. Sebab apa harga opening dia pun sebenarnya dekat atas ni. Kalau hampir $5. Tu kalau ikutkan falling channel yang ni adalah last low ni. Tu last high yang ni kita draw. Tu ini adalah falling channel dia. So mini drop another below line kuning ni, so bad lah untuk di CRV. Dan dia dah breakout juga middle channel ni, so expectation price boleh drop to lower bottom. So bottom sampai mana saya katakan itu adalah something wrong dengan dia punya fundamental lah. So anda boleh kaji fundamental. So kalau kau macam ni memang tu tak invest lah untuk long term. Sebab apa harga opening di sini pun dah jauh daripada atas. Itu untuk CRV. Kemudian ada Matic. So Matic nak tengok juga performance tu, dah invest all in untuk Matic tahun lepas. Current dia punya average tu berada di tinggi sikit, 92. Sebab apa dahulu dia ada position yang tinggi, so dah invest another RM5,000 untuk Matic. So untuk Matic currently berada, nanti tu akan tu nak delete ni dulu. So Matic kita ada satu huge pull channel ni, so nanti tu akan nak draw, tu nak link dengan channel bawah ni dengan channel bawah ni. So nanti tu akan letakkan, tu akan draw satu channel besar lagi. So kita tengok price currently tengah buat reaction dengan middle channel. So untuk Matic ni kalau ikutkan dia dah break satu trend line ni, so agak sedikit bearish. Habis tu pun dah lama tak tengok punya penaman mental. Tapi berdasarkan untuk long term, so masih lagi lagi untuk long term. Sebab apa kita tengok kat sini pun berlaku sikit bullish, lower low di price, lower di RSI. So kita nampak macam nak ikut lower low di price. Itu akan tengok. Saya nampak kalau kecil ni tak nampak, kalau nampak besar ni akan nampak lower high. So ini kita tengok ini adalah another bullish. So tu masih yakin kita berada di kawasan support. Lower sikit tak salah. Sebelum ni pun kita pernah ada berada lower ni. So expectation price boleh bound kawasan ni. So dengan sedikit bullish untuk Bitcoin, hopefully dengan kenaikan untuk Bitcoin ke kawasan 62, iaitu short term tadi, untuk minor resistance, mendapat bound balik semua altcoin yang berada di bawah. Banyak kebanyakan altcoin currently tengah signal semuanya quarter bottom atau be ready untuk bound. So selalu berlaku macam ni, insyaAllah nanti kita akan ada berlaku kenaikan untuk mungkin dalam bulan ni, hujung bulan kita tengok macam mana. Tapi jangkakan expectation quarter masuk hujung-hujung tahun ini, insyaAllah kita akan ada berlaku pump start untuk Bitcoin dan juga altcoin. So itu untuk Matic. Kemudian satu lagi OM tu pernah review ke? Tak pernah review. Okay, tu akan tengok dekat Binance je lah. Tu harga opening adalah kat sini. Pada drop below kawasan ni, naik balik. So currently kita monitor resistance ya. Last high to last low.
kita ada resistance tu, resistance kot kan dah breakout, dia bermain above resistance. So bila above kita tengok 1.2, 1.6, so kita ada target lah. Kita boleh letak target 1.6, kita ada target 2.6, kemudian kita target maximum 4.2. So itulah kita punya jangkaan untuk kenaikan terusnya. Tapi ikutkan yang ini di daily, kita tengok balik weekly. So, sedikit bearish signal untuk di OM ni, tapi tak pasti dia punya ni. Sekiranya kita tengok lah, lebih hati lah sekiranya dia berlaku drop kawasan ni dan berlaku kenaikan. So apapun, sekiranya berlaku good momentum, dia dapat breakout above channel ni. So, kita ada 1, 2, 3, 4 bottom ni. Sekiranya price ni dapat breakout yang ni, kalau kita akan dapat another huge pump untuk di OM ni. So itu untuk long term tu tak saran kalau anda masuk lah, atau kalau nak DC, kecuali anda ada position bawah ni anda boleh hold lagi. Tapi kalau nak masuk current position kawasan ni tu tak sarankan. Sebab apa? Ini consider 50-50, sama ada dia nak breakout ke atas. Kalau breakout ke atas, huge pump untuk OM, ataupun sama ada dia drop balik bawah dan kuat drop below balik ke kawasan below resistance ni. So itu untuk di OM. So dah tak ada ruangan komen. So yang semalam pun sudah ambil. So guys, waktu itu saja untuk pagi ni. So sedikit update untuk di Bitcoin, sedikit bullish untuk semua time frame, iaitu di 1 hour. Apapun ini hari Sabtu, hari weekend, so tu tak jangkakan akan ada sebarang movement yang drastik untuk di Bitcoin. So tu jangkakan price masih lagi akan stabil kawasan ni, ataupun follow pergerakan yang ni. So cuma nak tengok ni dapat tak kita breakout yang ni. So expectation zone possible ada, aku kata dengan 1 hour punya tadi. So expectation kita boleh breakout yang ni, breakout channel besar ni, dan insyaAllah kita akan sampai kawasan resistance. Dan resistance mungkin ada sikit mana rejection sebelum next week, weekday, baru kita akan ada good momentum untuk next. So pada percubaan untuk Bitcoin untuk berlaku kenaikan berbanding untuk drop ke bawah. So guys, itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye-bye.